Yo Omers, balik lagi ke Mexicara Channel. Nah hari ini Om Mike ada di day one acaranya Saka Production sama Neo Soho, di mana Nobox di sini as a support juga. Nah acara ini di hari pertama ini cukup keren ya, dan nanti kita akan muter-muter, kita akan lihat kalau kita ketemu sama Om Riza, si big bossnya di sini, nanti kita ngobrol sama dia. Kalau enggak ya mungkin day 2 ada day 3 nanti kita bisa ngobrol sama dia. Oke, nanti kita bakalan muter nih, melihat dari, jadi ini acaranya ada 2-3 hari, cuma Sabtu Minggu, dan kita akan muter di dua lantai. Kita akan tunjukin buat teman-teman apa aja sih yang bisa dilihat di acara ini. Penasaran? Follow me. Thank you.
guys, so jadi kita nih mau ke lantai yang 3A ya, yang di bawah ya. Jadi sebenarnya kayak di sini mereka ada mainnya juga. Nah. Jadi aksesnya gampang banget, deket banget yang 3A sama yang 3M di atas. Oke, okay? Follow me. Guys, jadi di acara ini sendiri, menurut gue sih ini acaranya keren banget ya, karena ini acara yang kombinasi antara semua mainan yang ada dari Jepang-Jepangan, anime, cosplay, diecast, mainan-mainan. Menurut gue sih cukup komplit di acara ini. Kita sih tadinya tidak expect begini rame sih. Ternyata sore ke malam ini rame dan banyak orang juga yang dari pengunjung itu responnya cukup baik. Nah, jadi buat teman-teman yang mau datang besok, masih ada hari day 3 di hari Minggu. Kita bakalan ada di tempat yang sama dan menurut gua kalau kalian enggak datang sih rugi banget. Nah, bawa semuanya yang bisa dibawa. Di sini bisa jalan-jalan ke mall, bisa lihat-lihatan barang-barang unik-unik. Dan mungkin kalau yang mau lihat acara cosplay atau mau ikutan cosplaynya besok bisa. Kita ada juga fun race Mario Kart besok, sama ada foto kompetisi, diecast photo competition. Alright, so I see you guys around. Dan jangan lupa guys, happy hunting, happy shopping.
So jadi kita udah muter-muter ya, tadi udah kita shoot booth per booth yang ada di dua lantai ini, dan gue yakin besok bakalan lebih pecah kalau hari ini malam kita tayangin. Berarti besok ada hari Minggu di acaranya ini. Oke, okay, Toy Fanatic Volume 4. Jadi you guys bawa keluarga, bawa anak, bawa istri, bisa jalan-jalan ke mallnya, dan gue rasa besok bakalan pecah sih, karena acaranya yang Saka buat ini bakalan gila, dan banyak cosplay-cosplay yang menurut gue lu orang kesini bakal dapat experience yang beda. Nah, jadi tadi kita udah muter-muter, kita udah lihat para diecaster yang main di figur juga, beberapa mainan-mainan yang campur aduk di sini, dan menurut gua kita besok bakalan kewalahan nanganin pengunjung. Dan tadi juga kita udah lihat ada multi toys, dan you guys mau dapat yang promo-promo langsung aja datang. Alright, thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe, dan support terus channelnya Omai. Salam gas Omai. Peace. I'm out.